Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, jumpa lagi dengan gue di channel Sefian Desa ya. Baik, pada kesempatan ini gue akan mengajarkan kalian bagaimana cara menyplit layar HP Android ya, di semua HP Android. Apa itu menyplit? Maksudnya di sini membagi dua layar HP menjadi dua ya. Jadi teman-teman bisa YouTube-an sambil yang lain misalnya, atau membuka lagi buka WA bisa buka YouTube gitu. Jadi bisa dua ya, ngebagi dua layar HP. Jadi bagaimana tutorialnya? Teman-teman ikuti terus video ini, jangan di skip video ini ya. Teman-teman harus tonton sampai selesai supaya teman-teman dapat informasi yang bermanfaat dari channel ini. Oke, baik, sebelum ke tutorialnya, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan info menarik dari tutorial yang saya berikan. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja ke tutorialnya. Check it out! Oke, jadi tampilannya seperti ini guys ya. Split layar guys di semua HP Android guys. Jadi ini sangat mudah untuk teman-teman lakukan. Jadi teman-teman ikuti langkah ada tutorial dari saya ini ya. Ini coba kita lihat tampilan dari landscape ya teman-teman ya. Kita lihat dari tampilan dari landscape ya. Apakah dia bisa ya? Oh, jadi seperti ini guys. Tampilan dari landscape ya. Ini saya pakai di HP Xiaomi Redmi Note 8 ya guys ya. Ini sangatlah mudah tanpa aplikasi tambahan. Oke, bagaimana caranya? Oke, langkah utama teman-teman kembali dulu di sini. Ini kita share dulu ke atas. Untuk langkah utama yang teman-teman harus lakukan adalah klik tombol tengah. Setelah itu teman-teman klik home ya, atau tombol bagian kiri ini teman-teman. Klik seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman klik layar split di atas ini guys. Ada layar split. Nah, setelah itu teman-teman pilih aplikasi yang mau di bagi dua. Yang pertama misalnya WA atau YouTube teman-teman, terserah. Di sini saya contohkan untuk YouTube saja ya. Nah, di sini kita klik layar split dulu. Nah, setelah itu teman-teman klik YouTube ini, seret ke atas ini guys ya. Nah, dia sudah menjadi dua bagian. Kita klik lagi WA-nya, apakah sudah benar. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini sangatlah mudah ini ya, teman-teman, seperti itu guys. Tidak ribet-ribet amat. Jadi tidak perlu aplikasi tambahan gitu ya. Di sini sudah saya coba di berbagai merek HP gitu ya. HP ya, tentunya HP Android. Yang mana yang besarnya ya, atur aja. Nah, untuk mengembalikannya bagaimana, teman-teman langsung klik aja yang hitam ini tengah-tengah, langsung ditarik ke bagian atas bentuknya. Nah, ini sudah kembali titik semula yang tadi. Jadi seperti itu tutorialnya, sangatlah mudah ya, tidak susah amat. Nah, bila teman-teman setelah menonton video ini teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk share ke